Berikut ini cara mengatasi masalah pada game PUBG New State. Jadi untuk kalian yang mungkin sering crash keluar sendiri ataupun cuma ada loading screen-nya berupa layar hitam dan lain-lain. Jadi perlu kalian ketahui kalau kalian yang main di HP tertentu itu memang ada spesifikasi khususnya. Kalau tidak cocok ataupun rendah di bawah spesifikasi, nah itu memang sering terjadi error. Jadi langkah pertama kalau kita masih bisa buka gamenya seperti ini yaitu dengan mengubah yang namanya grafik dari permainannya. Karena dengan mengubah grafik permainan kita menurunkan yang namanya performa dari game sehingga HP kita tidak terlalu panas ataupun bekerja lebih berat. Di sini kita bisa atur ke maksimal. Nah, bisa kalian. Kalau kita atur ke maksimal ada peringatan pengaturan grafis. Jadi kalau kalian yang mungkin sering mengalami masalah coba turunkan yang nama FPS ini dulu. Kemudian grafisnya. Silakan kalian atur. Kemudian ada filternya juga. Pilih yang standar. Jangan lupa pilih simpan di sini. Supaya HP kalian tidak bekerja lebih berat ketika main game. Kemudian kalau mas yang kejadian di mana aplikasinya langsung tidak bisa dibuka atau setiap dibuka itu langsung keluar sendiri. Langkah pertama yang disarankan itu kalian bisa tekan lama tombol power, matikan dulu HP-nya. Dengan mematikan HP kita merefresh pengaturan HP kita supaya fiturnya semua bekerja. Kemudian langkah selanjutnya, coba kalian update kalau ada update dari PUBG New State ini. Karena kalau versi lama itu kan banyak bug atau bugnya, harus diperbaiki dengan cara mengupdate. Bisa juga kalau ada update sistem, silahkan diupdate saja pembaruan sistemnya. Kalau di Xiaomi di sini. Nah, kalau ada pembaruan sistem, silahkan diupdate. Kemudian, cara lain itu dengan memilih tekan lama, pilih info aplikasi pada icon gamenya. Atau icon i yang dilingkar seperti ini. Kemudian lihat di bagian penyimpanan, pastikan kalian pilih hapus data di bawah, pilih hapus cache saja. Nah, seperti itu, hapus cache saja. Kemudian pilih paksa berhenti. Nah, lalu kalian pilih buka ulang. Kemudian langkah lain kalau HP yang sering keluar sendiri itu jangan lupa dimasukkan ke mode game. Kalau Xiaomi mode gamenya itu game turbo, jadi dengan menempatkan ke mode game, HP-nya tahu kita lagi main game dan semua energi dari HP tersebut akan diarahkan ke game tersebut. Kalau Xiaomi di fitur spesial, game turbo, pilih tambahkan, nah masukkan gamenya, PUBG New State. Jadi seperti itu, silakan kalian tambahkan game tersebut ke mode game. Selanjutnya bisa juga dengan cara mengunci recent up-nya. Pilih recent up. Nah, ini kan ada game yang lagi kita buka supaya dia tidak sering keluar sendiri atau menutup. Tekan lama, itu kan ada icon gembok di sini. Nah, icon gembok itu bisa juga kita buka, bisa juga kita kunci. Nanti akan ada simbol gembok di sini yang menandakan aplikasi tersebut walaupun ditutup seperti ini tidak akan mau menutup. Kemudian terakhir kalian harus periksa juga spesifikasi minimum yang disarankan oleh Krypton PUBG New State. Kalau Android itu minimal Android 6.0. Kalau di bawah 6.0 ini wajar tidak bisa. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB atau di bawahnya itu tidak akan bisa. Kalau 2 GB ini mainnya sudah nge-lag karena kita juga ada aplikasi lain di HP ini selain game. Jadi usahakan seminimal mungkin aplikasi yang tidak digunakan dihapus atau di nonaktifkan. Kemudian saran lain dari ini Krypton ini kalau kita sering crash itu pertama matikan semua aplikasi berjalan di latar belakang selain PUBG New State. Salah satunya itu pakai mode game kalau di Xiaomi game turbo. Periksa OS, kemudian periksa koneksi WiFi ataupun data seluler kita. Ubah pengaturan grafis, kosongkan cache, seperti itu.
Kemudian kalau ada permainan tidak berjalan di sini, kalian bisa lihat ada sama juga, hapus data, hapus chest. Maksudnya kalau hapus data itu kita harus download ulang file gamenya. Mending hapus chest. Kemudian nyalakan ulang perangkat kita. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.